Dan sekarang ada seorang seleb tweet dan seleb tweet. Seleb tweet. Ah, seleb tweet. Dia seorang penggali terowongan juga. Penggali terowongan. Pemungut biji besi dan petani tembikar. Dialah Holau Fadlan. Masa tadi begitu dapat 65 sih. Ya. Tunjukkan yang terbaik. Ya, saya enggak perlu musik, tenang-tenang aja. Perhatiin saya. Wow, profesional ya. Sekali. Enggak perlu musik, saya akapela aja. Ya. Oh, akapela? Akapela aja. Wah. Ya. Kalau dengar-dengar kamu dulu pernah wush, gila. Untung ditangkap tuh. Gila. Enggak tahu kemana kemana. Mata gue ya. Udah ngomong mulu khas ya. Eh, boleh. Mau nyanyi langsung. Oh, ya. Silang, mau ya. nyanyi. Enggak usah pakai musik, diam. Ya. Diam. Ya. Halo, kita akan memberikan backsound sedikit ya. Seperti ini. Kita tuh mau ajan gue. Ya, kayak dunia lain. Dung. Pemirsa, Anda mulai takut? Sepertinya kita sudah berada di tempat yang katanya menyeramkan. Dan sebentar lagi. Berdebar rasa di dada saat kau dekat denganku. Hanyalah arti pandanganku melepas panah asmara. Ting 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 jereng jeng jeng jeng. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah. Ingin rasanya kau jadi milikku. Sebenarnya nilai yang Anda dapatkan tadi karena performa Anda bagus dan menghibur 100. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Nah, 101. Belum final result belum? Allah. Karena Mas Bagus tidak suka alat musiknya digolong di dorong gini, dikurang 25. Huh? Jadi 75. 75. Itu dia 75. Dikit amat sih, saya enggak mau ah. Orang berapa cepet-cepet, kenapa jadi serah, jadi 75 sih? Dia tidak suka yang komplain-komplain dikurang 10 jadi 65. Itulah peserta kedua. Pencarian bakat dari Sempurna Nada mencari vokalis. Dan tentunya sesuai dengan yang saya janjikan tadi, ada 3 kandidat yang akan bertarung. Satu sama lain mempertunjukkan suara indah mereka masing-masing. Siapa peserta ketiga? Kita peserta yang satu ini. 1 hour later. Tentunya semua menantikan siapa yang menjadi peserta ketiga pada malam hari ini. Dan peserta ketiga pada malam hari ini adalah inilah saya peserta ketiganya. Nyanyi buru. Langsung saja ayo kita nyanyi. Mas Bagus, Mas Indro, Lia Gepeng, ayo let's go. Mas Indro. Sebuah penampilan yang sangat fantastis dan luar biasa dari peserta ketiga, tiada tandingannya. Dan inilah pemenang dari sisi ini. Harusnya tidak ada lawan, tidak ada tanding ini sebenarnya. Ada, ada. Peserta tiga. Lu tiba-tiba semenang aja. Wah, hajar semuanya. Ada traksinya. Udah ini makan tahu intinya. Beri dimakan.
Mas Rodrigo, menurut Anda siapa yang paling bagus di antara kita? Terus-terusan. Lagi-lagi. Ngomong, tetap ngomong. Ini misterius, Pak, soalnya. Penentuan. Puter lagi. Ini penentuan, rating lagi naik. Yang menang dia, yang sujud lo. Piagamnya akan saya berikan. Kamu tunggu sini dulu. Iya. Madam sana. Selamat Anwar. Selamat ya. Anwar. Kamu inilah pemenang dari 10 dalam mencari. Enggak di mana-mana deh pocong. Gila kali ya. Enggak di Banarsan, enggak di sini. Banarsan, masih di Banarsan. Iya, pocong semuanya. Basarnas masih Banarsan loh dia masih. Ada bos. Saya lagi nyanyi. Benar. Oh, iya. Jari-jari mana? LCD-nya kena. Tapi gimana? Tadi udah audisi nyanyi ya? Iya, bos. Gila keren banget loh. Iya, keren banget. Ya walaupun Anwar yang menang ya. Ya udahlah keren lah ya. Tapi Mas Rifai kan untuk job berikutnya itu untuk performnya yang dibutuhkannya bukan laki-laki vokalisnya, tapi perempuan. Terus gimana? Bikin audisi, kenapa nggak dikasih tahu jenis kelamin dari awal? Iya kan baru tadi ditelepon saya, Mas kalau bisa penyanyinya cewek ya. Kenapa dilombain? Udah ketahuan yang dicari cewek, Mas. Iya makanya itu. Sia-sia dong, nah, kebuang suara Mas kita. Iya, nah ini kayaknya saya nemuin nih yang bakal nyanyinya. Ada emang. Ini nih. Nah, ini penyanyi aslinya? Iya ini nih. Oh, nah ini penyanyi aslinya dia ternyata. Kok pantes tadi tuh, dia masuk langsung, lu tanpa disuruh-suruh langsung tanpa ini. Tanpa dinding, untuk vokalisnya ya. Tapi kalian gak usah khawatir, karena kalian akan ikut panggung juga di sana. Gimana? Jadi mengiringin juga. Gimana? Jadi penari latar, gitu. Nanti di sana. Iya penari latar. Tadi kan nunjukin bakatnya ya, bos. Mohon maaf nih ya. Ini kan nunjukin bakatnya nyanyi ya. Kata gua mah, apa kita jadi penari latar?